Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwa al-habibu alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, kita sudah memulai pembukaan pengajian Kifayatul Aqiyah ini. Majelis taklim ini dapat kita buka kembali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di majelis taklim ini. Lampunya belum diganti, nanti insya Allah pertemuan berikutnya bisa lebih terang. Jadi sekarang masih kurang persiapan, ya masih remeng-remeng. Jadi ya kalau kurang jelas ya nggak apa-apa, hari pertama. Insya Allah berikutnya lebih terang, mau diganti. Sekarang halaman 15. Sekarang halaman 15 pas syair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baris ke 11. Baris ke 11 pas bait nazom. Saya juga nggak kelihatan kalau nggak pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataban bin nadamati wa bi azmi tarkiz zambi fi mastuqbila wa baro'atin min kulli haqqil adamiyyi wa li hadzal arkani far'a wa kamila. Utlub, tuntutlah atau carilah. Apa yang dicari? Mataban, tempat bertobat. Carilah tempat bertobat. Maksudnya carilah tobat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat bertobat, carilah tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu bin nadamati. Pertama, dengan penyesalan. Jadi taubat itu syarat pertama adalah harus dengan nadamah, penyesalan. Muqli'an, dalam keadaan meninggalkan perbuatan dosa. Muqli'an, meninggalkan perbuatan dosa. Muqli'an, dalam keadaan meninggalkan dosa. Muqli'an itu hal. Halnya, hal, sohibul halnya adalah anta. Jadi carilah kamu. Nah, mengandung makna kamu. Apa yang dicari maf'ul bihnya? Mataban, tempat bertobat. Tempat bertobat itu taubat yang diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Bin nadamati, dengan penyesalan. Muqli'an, dalam keadaan meninggalkan dosa. Jadi menyesal lalu dosa ditinggalkan.
Jangan nyesal, dosanya tetap dilakukan, namanya penyesalannya tidak sungguh-sungguh. Wa bi azmi tarkiz zambi, wa bi azmi tarkiz zambi, dan dengan tekad meninggalkan dosa seterusnya, dan dengan tekad yang kuat meninggalkan dosa. Jadi memutus dosa, tidak mau dilakukan, lalu punya tekad untuk meninggalkan dosa seterusnya. Fi mastuk bila, di dalam apa-apa yang akan datang. Fi mastuk bila, di dalam apa-apa yang akan ia hadapi. Di masa yang akan datang, dia bertekad untuk meninggalkan dosa. Jadi dia tinggalkan dosa, lalu punya tekad yang kuat untuk meninggalkan dosa seterusnya. Wabaro'atin, dan terbebas. Wabaro'atin, dan terbebas dari apa? Min kulli haqqil adamiyyi, dari setiap hak manusia. Dari setiap hak manusia. Misalkan dia mencuri, maka dia harus mengembalikan curiannya, lalu dia minta maaf kepada orang yang dicurinya. Nah, yang repot kalau mengkorupsi uang negara. Nah, berarti kan kepada rakyat Indonesia sulit taubatnya, tetapi tetap dia bisa diterima jika benar-benar bertobat. Misalkan kita pernah menyakiti seseorang, kita minta maaf kepada orang tersebut, lalu orang tersebut jika memberi syarat, syaratnya harus kita penuhi. Kamu saya terima maafnya asal kamu melakukan ini. Nah, melakukan ini harus dilakukan. Maka lalu dia itu ikhlas, maka selesai hak manusianya, begitu. Jadi kepada satu manusia saja itu sudah repot, apalagi menjadi pemimpin lalu banyak manusia yang diurus. Nah, berarti lebih harus hati-hati lagi. Walihazihil arkani, dan kepada rukun-rukun inilah far'a, kamu hati-hati. Far'a, kamu bersifat waro. Far'a, kamu hati-hati. Wakamila, dan menyempurnakan. Wakamila, dan menyempurnakan. Asalnya kamil, sempurnakanlah. Nah, lalu untuk sesuai wazan, kamila, kamu sempurnakan. Kamu sempurnakanlah, maksudnya begitu. Jadi rukun-rukun inilah kamu hati-hati, betul-betul hati-hati, menyesalnya, kemudian meninggalkan dosanya, kemudian minta maafnya, kemudian kamu berhati-hati lalu menyempurnakan. Insya Allah kalau itu demikian, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kesimpulannya adalah syarat taubat di dalam nazom ini ada 4. An-nadamah, penyesalan. Kemudian muklian, meninggalkan dosa. Bi azmi tarkiz zambi fi mastuqbila, berjanji, bertekad dalam hati untuk meninggalkan dosa di masa yang akan datang. Selama-lamanya dia bertekad tidak melakukan dosa. Wabaro'atin min kulli haqqil adami, dan minta bebas, dibebaskan dari hak manusia. Minta maaf kepada manusia jika salahnya itu berkaitan dengan manusia, lalu bertobat kepada Allah. Kalau pemimpin gimana, Ustaz? Manusianya banyak. Iya, jadi berat. Jadi di akhirat, Ustaz, ya? Tanggung jawabnya, ya? Tanggung jawabnya di akhirat. Di dunia pun sudah terlaksana pengadilan-pengadilan dunia, tetapi seringnya tidak sepenuhnya bagus, dan banyak yang lepas tuh sangat banyak di dunia. Di akhirat itu berat. Jadi dia cara taubatnya, ya dia mengemukakan
saya melakukan ini yang merugikan negara sekian, mohon maaf, udah. Kemudian kembalikan itu semuanya. Nah, mudah-mudahan rakyat memaafkan begitu. Nah, jadi tetap bisa bertobat. Ya, jadi nazom ini berkaitan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dosanya kepada Allah, menyesal, meninggalkan dosa, tidak akan mengulangi lagi. 3. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, ditambah 1, yaitu minta maaf kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan enggak mau minta maaf, itu urusan dia. Tetapi kita wajib meminta maaf, begitu. Wajib meminta maaf, urusan dia. Kemudian biasanya orang yang enggak mau memaafkan itu biasanya hatinya luka. Nah, kita harus membayarnya. Barangkali ada yang bisa saya tebus untuk bisa dimaafkan. Nah, tetapi dia tetap ngotot enggak mau. Nah, berarti urusan dia, yang penting urusan kita sudah minta maaf. Tapi kalau bisa itu ditebus, yaitu kita siap melakukan persyaratan. Ya, persyaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakaron nazimu. An-nazim adalah penyusun nazom. Penyusun nazom menyebutkan fi hadzainil baitaini, di dalam dua bait ini. Penyusun nazom menyebutkan di dalam dua bait ini apa yang disebutkan maf'ul bihnya, syurutut taubati, syarat-syarat bertobat. Jadi keempat ini yang ada di dalam nazom adalah syarat-syarat taubat. Allati la tasihhu, yang tidak sah, illa biha, yang taubat itu tidak sah, illa biha, kecuali dengan keempat syarat ini. Jadi taubat itu baru sah kalau keempat syarat ini terpenuhi. Tapi kalau hanya sekedar menyesal lalu dia tetap bermaksiat, maka tidak terpenuhi syarat taubatnya, tetap tidak diampuni oleh Allah. Wahia yaitu, jadi syarat-syarat taubat, wahia yaitu, jadi hia kembali ke syurutut taubah, annadamu, menyesal. Jadi pertama menyesal, ala ma hasola minhu, dari apa-apa yang telah ia lakukan. Ma hasola minhu, dari apa-apa yang telah ia lakukan. Miniqtiro fi dzambi, berupa melakukan dosa. Min itu min bayan, dari mahasola, dari ma mahasola itu, berupa melakukan perbuatan dosa. Jadi dia menyesal terhadap apa-apa yang telah ia lakukan. Wal azmi ala illa ya'uda limithlihi, bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang semisalnya, dosa itu dan dosa lain yang semisalnya. Atof kepada annadamu. Wal azmu, bertekad kuat, alla ya'uda, untuk tidak kembali, lahu kepada dosa, limislihi, dan kepada semisalnya. Misalkan dosa mencuri, dia meninggalkan merampok juga, memakan harta haram juga. Jadi bukan hanya mencuri saja, tetapi yang berkaitan, misalkan ya, dosa-dosa yang berkaitan dengan itu dia tinggalkan semuanya. Bukan hanya satu dosa yang ia taubati, tetapi seluruh dosa. Itu namanya bertaubat kepada Allah. Wal iqla'u minaz zambi, memutuskan diri dari dosa. Wal iqla'u minaz zambi, memutuskan diri dari dosa. Wal baro'atu, minta pembebasan,
min jami'i hukukil ad min jami'i hukukil adami'i dari seluruh hak-hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikan dan minta maaf kepada manusia yang pernah ia zolimi tersebut. Jika tidak melakukan hal itu, maka dosanya tetap ada meskipun dia bertaubat kepada Allah. Dia tobat kepada Allah, nyesal, kemudian istighfarnya terus menerus, gak pernah berhenti, tetapi tidak minta maaf kepada manusia yang ia zolimi, maka tetap dosanya itu tetap ada. Jadi kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Wa amma qawluhu alaihi salam, adapun sabda Rasul alaihi salam yang berbunyi annadamu at-taubatu. Jadi Rasul bersabda annadamu at-taubatu. Annadamu, penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Fahuwa, maka hadis ini adalah ala haddi qaulihi, memiliki seperti batasan hadis Rasul. Al-hajju arafatu, seperti batasan hadis Rasul yang berbunyi al-hajju arafah. Haji itu arafah. Jadi ada hadis Rasul yang berbunyi annadamu at-taubatu, menyesal itu taubat. Jadi orang kalau sudah menyesal, dia dianggap bertobat oleh Allah. Nah, pengertiannya bukan seperti itu, tetapi menyesal adalah syarat penting untuk bertobat. Ada syarat-syarat lainnya, begitu. Sama seperti al-hajju arafah, haji itu arafah. Haji itu adalah wukuf di arafah. Bukan orang sudah wukuf lalu hajinya beres, bukan. Tetapi wukuf di arafah adalah syarat atau rukun penting di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi bukan hanya wukuf di arafah, tetapi ibadah haji adalah ritual. Ada wajib haji, ada rukun haji, dan seterusnya. Begitu juga taubat. Taubat itu tidak hanya menyesal, tetapi ada rukun-rukun lain. Jadi itu sama seperti hadis ini. Ay, yaitu mu'zamu arkaniha annadamu. Paling agung rukunnya taubat adalah annadamu, penyesalan. Jadi maksudnya annadamu at-taubatu, menyesal itu taubat, adalah tafsirnya, tafsir hadis ini adalah mu'zamu arkaniha annadamu. Paling besarnya, paling agungnya rukun taubat adalah penyesalan. Sama seperti al-hajju arafah. Paling agungnya rukun haji adalah arafah, adalah wukuf di arafah. Jadi jangan kita salah pahami hadis ini. Oh, haji itu wukuf doang di arafah. Ini hadisnya al-hajju arafah. Nah, nggak bisa begitu. Ada hadis-hadis lain yang menjelaskan. Ada tawaf dan seterusnya. Nah, begitu juga taubat. Annadamu taubatun, menyesal itu taubat. Oh, kalau gitu taubat itu hanya menyesal. Nah, nggak begitu pengertiannya. Pengertiannya adalah syarat paling penting di dalam taubat adalah menyesal, atau paling agungnya rukun taubat adalah menyesal. Wa alamatu sihhatin nadami, tanda benarnya menyesal adalah riqqatul qalbi, lukanya hati. Wa ghozaratid dam'i, dan bercucurannya air mata. Itu adalah benarnya menyesal. Menyesal itu benar jika hatinya terluka, kemudian bercucuran air mata. Itu berarti menyesalnya benar, itu berarti taubatnya benar. Lalu dia otomatis tidak mengulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Demikian pembahasan kita, sekian dulu. Karena hari pertama tidak usah banyak-banyak, insya Allah berikutnya kita akan perbaiki lagi.
Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.